Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, David Septian. Salam otomotif. Baik, di video kali ini saya mau bercerita sedikit tentang masalah mobil Avanza atau Xenia ya. Dan ada customer datang ke bengkel, ada keluhan bahwa RPM rendah ketika gasnya diturunin, dikendorin gitu, jadi tiba-tiba mati. Nah itu penyebabnya apa? Mari kita akan bahas. Tapi sebelumnya yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Baik. Nah, sempat bertanya-tanya customer-nya ini ada apa sih? Ini apa penyebabnya? Dan kita periksa bersama mekanik bahwa emang emang mobil Avanza Xenia, mobil Agya ya, itu yang tahun-tahun lama itu ada sensor ISC-nya gitu. Kecuali kalau misalkan ada mobil Avanza yang tahun terbaru itu sudah gak ada. Cuman ini Avanza Xenia Agya yang tahun lama-lama itu. Nah itu. Nah untuk mengatasinya bagaimana? Jadi mengatasinya untuk sementara kalau misalkan ya budgetnya bagaimana atau pengen tahu, sementara biasanya dibersihin, throttle bodynya dibersihin dulu. Kalau misalkan ya setelah bersihin masih ada kendala gitu, paling di tune up. Nah kalau misalkan di tune up itu masih sensor biasanya segera ganti. Insya Allah pasti akan sembuh. Gitu. Nah seperti itu untuk solusinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.